Ya, saat ini saya sedang menuju ke Nasmoko, saudara, untuk ambil mobil yang dipesan 2 bulan yang lalu. Dan ini sudah tiba, saya sudah diberitahu untuk mengambilnya. Jadi saya datang ke Nasmoko ini. Salam saudara, saat ini saya ada di Nasmoko dan saya mau ambil berkat dari Bapak Yahweh. Satu buah mobil HH Bapak Yahweh memberkati Kehilat Pemulihan Indonesia Aleph Town. Ayo kita masuk ke dalam. Mau ambil IH tadi sudah janjian. Sudah janji sama? Sama siapa itu? Apa namanya? Oh, Mas Jinur. Ditunggu dulu, duduk dulu. Oke, okay. Ya baik. Terima kasih. Ya, saudara, saat ini kita sedang menunggu salesnya datang. Jadi saya disuruh menunggu karena mereka masih ada dalam perjalanan ke tempat ini. Ini salah satu bukti bahwa kalau kita mengandalkan Bapak Yahweh, kita berpikir dengan pikiran yang positif, Bapak Yahweh pasti memberkati kita semuanya. Nah, untuk itu saya berharap saudara selalu berpikir dengan pikiran yang positif. Dan bayangkanlah apa yang menjadi keinginan hati saudara, maka saudara akan diberkati oleh Bapa Yahweh dengan limpahnya. Haleluya. Online ini sudah ada. Terima kasih banyak. Udah April udah ada lokasinya. Kemarinnya dapat alokasi. Sebenarnya alokasi itu belum ada. Tapi kita lihat itu, kita ngambilnya itu dari luar kota. Lokasinya dari Bandung. Kita cari setelah itu nggak ada, belum ada. Kita telepon Pak Imam, telepon Bandung, ada 4. Ada alokasi baru kita, kita sih jarang sampai keluar kota. Terima kasih saja. Ini sudah sama dari Pak Imam, tadi saya apa kemarin saya masuk sama Pak Imam, besok saya pengiran Elis, tapi belum datang Pak Imam. Oh, ya, karena ada acara kepala cabang. Kepala cabang, apa ya sih? Tanggal 16 di Eropanya gimana? Kurang tahu kayaknya ya gitu ini tanggal 27 kan Pak. Oh iya. Nah, tapi titik salam gitu. Oh iya. Terus ini apa namanya? Ini sebenarnya untuk pengiriman aja gitu. Oh. Tapi nanti mohon itu harusnya langsung diisi nanti satunya kalau enggak. Oke. Okay. Ya kan, ini berarti pakainya apa? Pakai apa ya? Enggak sholat. Oh sholat. Sholat bisa sholat biasa sholat. Sarannya sholat dek atau sholat biasa? Sebenarnya lebih ke sana lebih cuman sholat biasa itu tidak ya, apa ya. Karena kalau sholat itu tidak ada pengaruhnya. Kecuali kalau oli itu ini berlaku di pom bensin yang pare gitu. Yang pare yang untuk di depan tanaman-tanaman oh. Yang kanan jalan. Seberang jalan ya mas? Iya, seberang jalan. Ini dapatnya berapa?
cuman sebenarnya untuk ini aja. Berapa nih? Ya nanti sekalian beli di sana. Ya, beli di sana juga beli. Tapi ini berlaku kapan aja. Maksudnya kalau pas lewat, tukarkan. Ini dapatnya berapa biasanya? Paling 10 liter. 10 liter, lumayan. Lumayan. Yes. Terus ini buku servisnya. Oh iya. Jadi, ini sertifikat kendaraannya. Terus yang sertifikat yang kedua ini, kita sutek buat dokumentasi kami. Terus yang kedua adalah kartu waranti. Kartu waranti ini juga kita sutek untuk kita dapatkan ke Toyota Proton biar warantinya berlaku. Ya. Terus yang di sini adalah waranti ketentuan dasar warantinya. Jadi semua waranti ketentuannya ada di sini Pak. Jadi warantinya itu kan selama 3 tahun atau 100.000 km. Mana yang tercover di tahun ini? Oh, gitu. Terhitung sejak tanggal penyerahan dan terhitung di hari ini. Waranti ini untuk semua komponen kendaraan kecuali baterai ban dan komponen-komponen yang dipakai lainnya. Hal yang tidak ditanggung oleh waranti nanti bisa disebabkan dimodifikasi atau misalkan disebabkan oleh pemakaian kerusakan dan lain-lain itu tidak berlaku lagi. Terus yang di sini kita ada ijazah tapi nanti kan 1000 km atau 1 bulan dari pengiriman ini nanti kan dibawa ke sini cek les di jalan. Terus untuk servis yang ke dua itu di kilometer 10.000 dan kelipatan 20, 30, 40, sampai 50 km dan kelipatan. Terus apa namanya kalau jaringan Toyota di sini ada semuanya. Jadi apa namanya sekalipun tidak di sini tapi yang penting di Toyota ya, di Toyota yang di bawah ini makanya tunggu saya ke sini karena selalu berada di dalam mobil karena kan kalau pas kendaraan keluar kota mau servis di dealer resmi Toyota di Indonesia. Faktur nanti atas nama Mas Pak Jenton. Ya, ini nanti faktur kendaraan akan perlu tanda tangan dia enggak? Oh, tidak. Enggak perlu ya. Ini faktur atas nama Pak Jenton. Ini berarti sama apa? Hasilnya tadi. Iya, gitu. Sementara. Oh, antara nomornya nanti juga berbeda-beda. Oh. Yang hanya surat jalan aja. Oh iya. Ya sudah selesai sekarang kita akan ambil mobilnya ya kita akan ikuti mari mas ya
Ya, sekarang kita sedang menunggu mobilnya diantar ke sini. Ada di sebelah sana, bisa dilihat. Nah, itu dia. Sedang diambil dari sana. Bapaknya tahu-tahu muncul. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam. Kita cek dalamnya. Nah, supaya kita tahu. Kunci Honda ada 3 kunci. Oh, ada 3 ya. Dan nomor seri kunci. Oh, iya. Seri kuncinya ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, ini cek elektronik. Kontraknya masih. Oh ya, di samping ini. Apa cek elektroniknya? Ini dari electric mirror. Oh ya. Tidak boleh ditekan secara paksa. Oh. Karena kalau ditekan paksa nanti ya, tali saya di bawah ya, ya. Bukanya dari oh, sini, dari sini ya. Bukan dari sini. Eh, iya. Enggak, pakai kunci roda. Oke. Kayak van cap. Oh, iya. Itu berarti mendongkannya samping Mas ya, bodi ya? Iya. bisa jadi kuting. Saya harus putar dulu dong. Anak Halo? Anak Armada.